Kamis pagi, pemerintah Kabupaten Kuburaya melaksanakan upacara HUT Korpri yang ke-47 tahun. Upacara dipimpin oleh Bupati Kuburaya Rusman Ali dan diikuti oleh jajaran Pemkab Kuburaya. Rusman Ali membacakan pesan dari Presiden yang meminta agar para pegawai negeri sipil senantiasa berinovasi. Tentunya saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai negeri sipil Korpri yang ulang tahun 47. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-47 ini, teman-teman PNS ini bertambah kualitasnya dan meningkat kinerjanya serta berkualitas tentunya yang sangat diperlukan dari pidato Presiden, inovasi. Jadi kami minta, saya sebagai Bupati minta ke seluruh jajaran pemerintah kuburaya ini masing-masing dari Kadis, Kabid, maupun Kasih dan staf, ayo kita berinovasi. Dengan inovasi, insya Allah kita akan menemukan ide-ide, pendapat-pendapat baru, sehingga pembangunan di Kuburaya terlaksana dengan baik.